Beri layanan terbaik kepada masyarakat, Wakil Wali Kota pastikan kedisiplinan ASN. Berikut liputannya untuk Anda. Guna memastikan kedisiplinan ASN di hari pertama kerja, Wakil Wali Kota Salahuddin melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satunya di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM, Selasa 16 April. Kedisiplinan ASN dinilai penting sebagai langkah baik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Modal selanjutnya yang harus dimiliki dalam melayani masyarakat yakni tanggung jawab untuk mewujudkan pegawai pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam menjalankan tugas. Sementara meski dari hasil sidak ditemukan beberapa yang izin karena sakit, namun Wakil Wali Kota Salahuddin menyampaikan terima kasih kepada jajaran ASN dan non-ASN yang selama ini telah membantu melayani masyarakat Kota Pekalongan. Ini kita keliling sidak karena sesuai dengan surat edarannya hari ini semua ASN harus masuk kantor. Kita lihat pelayanan-pelayanan di kantor-kantor Pak Wali dan saya berbagi tempat yang harus dihubungi. Saya kira tadi harapan kita pelayanan semakin baik. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.